Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang pencegahan delinkuensi melalui hubungan intervensi. Okey, intervensi akan diterangkan melalui 4 jenis kategori. 4 jenis pendekatan, iaitu yang pertama pendekatan keluarga, yang kedua sekolah, ketiga rakan sebaya dan yang keempat community. Jadi apakah maksud intervensi? Intervensi adalah campur tangan antara dua pihak bagi mencapai sesuatu perkara yang diingini. Intervensi ini juga terbagi pada dua perkara. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, rawatan. Jadi pencegahan adalah sesuatu perkara yang belum berlaku. Jadi kita akan melakukan dia untuk mengelakkan dan mengawal daripada berlaku sesuatu yang perkara. Okey. Yang kedua adalah rawatan. Rawatan ini adalah sesuatu yang sudah berlaku. Dan kita akan menjaga dan merawat dia daripada sesuatu perkara itu berlaku berlarutan. Yang pertama, intervensi keluarga. Tingkah anak-anak akan dipengaruhi oleh cara interaksi ibu bapa dan cara pendisiplinan yang digunakan oleh ibu bapa mereka. Mempunyai ilmu dalam perkembangan jenayah adalah penting agar ibu bapa dapat mengelakkan dari perkara tersebut berlaku kepada anak-anak mereka. Anak-anak diibaratkan sebagai kain, seperti kain putih, yang mana ibu bapalah yang akan mencorakkan kain tersebut. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi delinkuensi? Yang pertama, kesihatan dan tingkah laku ibu mengandung. Apabila ibu mengandung, first, makanan yang tidak berkhasiat. Benda itu mempengaruhi juga tau. Makanan yang tidak berkhasiat. Yang kedua, pengurusan stres dan teruk. Biasalah wanita, dia akan melalui hormon yang tidak stabil. Apatah lagi bila mengandung. Jadi pengurusan stres tu perlu dilakukan secara baik. Dan dia akan berikan kesan negatif kepada perkembangan janin. Dan akhirnya, dia akan mempengaruhi juga kesan spiritual ke atas bayi dalam kandungan. Yang kedua, sejarah ibu bapa yang bermasalah. Jadi, apabila ibu bapa mempunyai sejarah yang bermasalah, contohnya pengabaian tanggungjawab, dia akan berlakulah pengabaian tanggungjawab. Seterusnya, keganas rumah tangga dan masalah kecanduan alkohol dan juga dadah. Perkara itu yang akan menyebabkan delinkuensi bila anak-anak tengok benda tu dekat rumah. Yang ketiga, kadar pendapatan ibu bapa. Apabila kurangnya pendapatan ibu bapa, maka kurangnya akses kepada sumber pendidikan dan sokongan sosial yang sihat. Tapi dia tak semestinya secara totalnya adalah salah satu. Jadi anak remaja, apabila ibu bapa kekurangan sumber pendapatan, anak-anak remaja akan merasa itu adalah satu tanggungjawab untuk dia menyokong pendapatan keluarga juga. Padahal sepatutnya dia belajar. Tapi dia mencari kerja instead of belajar. Okay, yang keempat adalah pendidikan awal kanak-kanak. Kanak-kanak, pendidikan awal mereka adalah di rumah. Jadi cara didikan dan bimbingan ibu bapa terhadap anak-anak mereka sebelum sistem pembelajaran yang lebih formal, iaitu di sekolah lah. Jadi pendidikan awal yang di rumah itu, ibu bapa perlu counter benda tu. Supaya nanti bila dah mendapat pendidikan formal di sekolah, dia akan lebih mendalami dan lebih baiklah. Jadi bila kat rumah ni, anak-anak lihat, anak-anak belajar dan anak-anak akan buat. Jadi penting sekali apabila ibu bapa itu menunjukkan perkara yang baik dan mengajar apakah perkara yang baik terhadap anak-anak. Jadi apakah langkah intervensi keluarga yang boleh dilakukan? Kita bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama, intervensi antara ibu bapa dan anak kecil. Anak kecil ni kita boleh sebut sebagai bayi dalam kandungan. Okay, jadi yang pertama, menjaga kondisi ibu mengandung secara fizikal dan mental lah. Yang kedua, menjaga pemakanan ibu mengandung. Kerana apa yang ibu-ibu makan, itulah apa yang anak-anak akan rasa. Secara segala protein, segala kebaikan, anak-anak akan rasa kebaikan. Kalau yang tidak baik, anak-anak akan dapat yang tidak baik lah. Okay, yang ketiga, bercakap dengan anak, iaitu bayi dalam kandungan lah. Kenapa kita kena bercakap dengan anak? Sebab benda ni dia akan membantu fungsi kognitif bayi itu berkembang. Yang kedua adalah ibu bapa dan anak sekolah rendah. Jadi pada peringkat ini, ibu bapa perlulah mengawal prestasi akademik anak-anak. Mengawal prestasi anak-anak adalah tengok perkembangan anak-anak. Okay. Yang kedua, penerapan elemen kerohanian. Sekat sinilah kita akan melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi secara elemen kerohanian pun kita kena terapkan ke dalam diri anak-anak supaya mudah untuk anak-anak lakukan. Kalau dalam Islam, kita kena ajar anak-anak ni daripada kecil. Daripada macam mana dia perlu solat, macam mana dia perlu jaga diri dia. Kat situ lah. Yang ketiga, menghantar ke program kanak-kanak. Benda tu dia akan menggilap skill sosial anak-anak tersebut sebelum masuk sekolah. Okey, seterusnya. Yang ketiga, ibu bapa dan anak-anak remaja. Kat sini, bila remaja, dia punya perasaan ingin tahu, nak cuba, itu besar. Jadi kita beri ruang kepada anak-anak itu untuk berkembang, untuk dia memilih apa yang dia nak. Tetapi walaupun kita beri kebebasan, kita kena jadi
tempat perlindungan, ibu bapa ni walaupun diberi kebebasan, dia still kena guide anak-anak tu supaya tidak berlakulah perkara yang tidak sepatutnya. Yang keempat, kepada bakal ibu bapa. Okay, kepada bakal ibu bapa, kita memberi pendedahan kepada kemahiran keibubapaan. Jadi bila dia, sebenarnya kemahiran keibubapaan ni, sebelum dia jadi ibu bapa tu, mungkin waktu dia belum berkahwin pun. Jadi bila dia dapat kemahiran keibubapaan, jadi dia akan terapkan ke dalam diri dia apabila dah akan menjadi bakal ibu bapa tersebut. Apabila dalam kandungan, apabila dia sudah dilahirkan, dan benda tu dia akan berulang-berulang kembali. Jadilah kepada intervensi ibu bapa dan anak kecil itu. Yang kedua, intervensi sekolah. Sekolah merupakan satu langkah pertama kanak-kanak untuk meneroka dunia luar. Selain mempelajari mata pelajaran yang telah disediakan di sekolah, pembelajaran dari pengalaman yang dialami sendiri oleh kanak-kanak tersebut dapat meningkatkan skill komunikasi dan juga skill interaksi dengan orang lain selain daripada ahli keluarga mereka. Seterusnya, kelebihan intervensi di sekolah. Yang pertama, dapat mencegah kenakalan. Dapat mencegah kenakalan kanak-kanak tersebutlah. Yang kedua, menjadi peramal tingkah laku delinquensi. Dan yang ketiga, lebih mudah dilaksanakan secara kumpulan. Berbanding keluarga, dia akan boleh melakukan secara individu, berseorangan. Sebab kita akan nampak anak kita sendirilah. Tapi kalau di sekolah, kita akan nampak secara berkumpulan. Contoh macam dalam kelas, kita boleh tengok secara luas kanak-kanak tu semua dekat dalam satu kelas. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi delinquensi? Yang pertama, pencapaian akademik kanak-kanak. Kajian menunjukkan bahawa kecerdasan yang rendah, pencapaian akademik yang lemah dan penalaran lisan adalah petanda delinquensi kronik. Dikatakan oleh Feringen tahun 1985. Yang kedua, proses dan persekitaran sekolah. Pencapaian akademik yang kompetitif dan pengawasan yang longgar serta pembandingan pelajar. Benda inilah yang akan memainkan peranan yang menyebabkan berlakunya delinquensi. Yang ketiga, tingkah laku pelajar. Masalah tingkah laku di dalam bilik darjah mungkin mewakili ekspresi awal gangguan dan seterusnya perkembangan tingkah laku delinquensi. Saya Nurul Syamira binti Luqman Imran akan menerangkan tentang intervensi melalui rakan sebaya. Seperti mana yang kita ketahui, rakan sebaya ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak apabila mereka mencapai usia remaja. Sekarang, saya akan menerangkan tentang kajian yang pertama, iaitu kajian rawak. Kajian rawak ini pula terbahagi kepada dua. Satu ialah perkhidmatan khas ataupun special service, dan yang kedua ialah perkhidmatan biasa ataupun ordinary service. Perkhidmatan khas ini pula terbahagi kepada tiga, iaitu kaunseling kelompok, kaunseling individu dan juga ajaran yang diberikan daripada sukarelawan. Manakala perkhidmatan khas ini pula adalah perkhidmatan yang diberikan oleh Mahkamah Juvana atau Juvenile Court. Sekarang kita teruskan dengan kajian yang kedua, iaitu kajian program interaksi kumpulan berpandu, di mana ianya tertumpu kepada sekolah rendah dan menengah awam. Apabila program ini dijalankan di sekolah rendah awam, ianya tidak menunjukkan apa-apa kesan terhadap pelajar. Tetapi apabila program ini dijalankan di sekolah menengah awam, ianya menunjukkan kesan yang buruk, di mana ia cenderung untuk meningkatkan salah laku dan delinquensi pelajar. Jadi, program interaksi kumpulan berpandu ini tidak sesuai untuk mencegah delinquensi yang berlaku di kalangan pelajar. Kajian yang ketiga ataupun kajian terakhir iaitu kajian reka bentuk peruntukan rawak ataupun random allocation design. Kajian ini adalah untuk menilai kesan teknik pengajaran, pengurusan keluarga kumpulan ibu bapa perundingan keluarga dan juga perhubungan dan interaksi rakan sebaya ataupun kumpulan remaja. Ianya terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan ibu bapa perundingan keluarga dan juga kumpulan remaja. Dan ianya menunjukkan dua kesan, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif ini ditunjukkan di dalam kumpulan ibu bapa dan perundingan keluarga, dan kesan negatif ini pula ditunjukkan di kalangan kumpulan remaja. Apabila kajian ini dilakukan di kalangan kumpulan remaja, peningkatan sikap yang agresif dan juga merokok di antara kalangan remaja ini semakin meningkat. Kesimpulan intervensi melalui rakan sebaya ini adalah pengaruh negatif kumpulan rakan sebaya yang menyimpang ataupun rakan sebaya berisiko tinggi kelihatan lebih kuat semasa awal remaja. Dan mengelompokkan kanak-kanak yang lebih muda dalam intervensi telah didapati berjaya untuk mengurangkan tingkah laku agresif seperti yang ditunjukkan di kajian program interaksi berpandu yang dijalankan di sekolah rendah awam, di mana ianya tidak menunjukkan apa-apa kesan.
Untuk remaja yang lebih tua pula, penyelidikan bercampur-campur dengan beberapa kumpulan intervensi ini akan mengakibatkan hasil negatif. Seperti yang dijalankan kajian program berpandu itu di sekolah menengah awam, ianya menunjukkan kesan negatif, dan juga program yang dan juga kajian yang ketiga ianya juga menunjukkan kesan yang negatif di antara kumpulan remaja. Hasil positif daripada kumpulan kanak-kanak kecil tetapi negatif daripada kumpulan remaja ini masuk akal daripada segi perkembangan, di mana ketika kanak-kanak, para pelajar ini lagi mudah untuk memahami dan mengikut kata-kata orang yang dewasa. Tetapi apabila kanak-kanak itu meningkat dewasa, mereka akan lebih dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka akan rasa macam apa yang mereka buat itu adalah lebih betul berbanding dengan apa yang orang suruh. Okay. Jelaslah bahawa pengaruh rakan sebaya ini sangat menonjol semasa awal remaja. Oleh sebab itu, pelajar mestilah mencari rakan sebaya, mesti mencari lingkungan rakan sebaya yang dapat menunjukkan kesan yang positif. Sekarang saya akan menerangkan tentang intervensi melalui komuniti. Intervensi berorientasikan komuniti ataupun community-oriented intervention ini telah berada di barisan hadapan dalam dasar dan inovasi program dalam pelbagai bidang yang berkaitan. Antaranya adalah pemahaman, pencegahan, kawalan jenayah juvana, pendidikan, pembangunan ekonomi, perkhidmatan sosial, kepolisan, pembetulan dan juga pencegahan jenayah. Penilaian intervensi berasaskan komuniti ini masih lagi berada di peringkat awal dan ia juga mempunyai beberapa masalah, antaranya adalah masalah konsepsi, reka bentuk dan pelaksanaannya yang besar. Kejayaan yang diakui umum juga adalah sukar kerana ianya berbeza dengan piawaian yang ditujukan kepada individu. Oleh sebab itu, kaedah untuk menilai intervensi melalui komuniti ini masih lagi dirangka. Antara beberapa faktor yang menyukarkan untuk menilai intervensi komuniti ini adalah merangka kumpulan kawalan yang sesuai dan juga saiz sampel yang kecil ataupun bilangan komuniti yang sedikit. Antara peningkatan yang dialami melalui intervensi berasaskan komuniti ini ialah peningkatan keselamatan, peningkatan kesihatan dan juga kekurangan masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Dan saya membuat beberapa kajian cara intervensi melalui komuniti, iaitu saya mempunyai 4 kajian yang dibuat 4 cara, iaitu cara yang pertama adalah polisi pendekatan dan strategi mobilisasi masyarakat, cara yang kedua adalah pembangunan ekonomi masyarakat dan pencegahan situasi, cara yang ketiga adalah tunjuk ajar ataupun mentor, dan cara yang keempat adalah program selepas sekolah dan bukan waktu sekolah. Cara yang pertama iaitu polisi pendekatan dan strategi mobilisasi masyarakat. Cara ini ianya menggunakan kuasi experimental design untuk menguji program Block Watch di kawasan kejiranan kelas menengah dan rendah di Chicago. Ianya memilih kawasan kejiranan yang mempunyai organisasi komuniti sukarelawan yang mantap, berminat dengan program Block Watch dan juga mempunyai sumber untuk melaksanakan program. Selepas setahun intervensi ini dijalankan, tiada perubahan dalam aktiviti pencegahan jenayah penduduk yang dijumpai di kawasan eksperimen. Dan yang kedua, ianya menggunakan undang-undang perintah berkurung ataupun curfew laws. Ianya dikuatkuasakan terutamanya di kawasan jenayah yang tinggi di bandar. Namun, penilaian undang-undang perintah berkurung juga tidak menemui kesan yang konsisten terhadap pengurangan jenayah. Jadi, cara yang pertama ini tidak membuahkan apa-apa hasil dalam mengurangkan tingkah laku dan delinkuensi kanak-kanak. Cara yang kedua ialah pembangunan ekonomi masyarakat dan pencegahan situasi. Pembangunan ekonomi masyarakat ini telah berkembang dengan pesat. Memandangkan masyarakat telah menjadi tuan tanah dan pemaju yang besar, mereka telah berhadapan dengan isu awam keselamatan. Oleh sebab itu, masyarakat di situ telah membangunkan beberapa cara untuk membuat pembangunan perumahan dan juga kawasan kejiranan yang selamat. Antara beberapa caranya ialah pengambilan pekerja keselamatan peribadi mereka sendiri, bekerja secara langsung dengan polis tempatan, menganjurkan penyewa mereka sendiri dan juga pembangunan semula bangunan yang rosak di kawasan awam. Walaupun cara ini tidak dinilai secara khusus untuk melihat kesan ke atas jenayah juvana, sebahagian daripada langkah-langkah yang dijalankan ini telah dapat mengurangkan jenayah. Jadi cara ini ianya menunjukkan beberapa hasil dalam pengurangan jenayah dan delinkuensi dalam kalangan masyarakat, tetapi ianya tidak dinilai secara khusus. Cara yang ketiga iaitu tunjuk ajar ataupun mentor.
Ianya mendapati bahawa ada peningkatan yang baik apabila mentor menggunakan teknik pengurusan tingkah laku. Hubungan mentor ini termasuk dengan pengukuhan yang bergantung pada tingkah laku yang sesuai. Dan teknik yang digunakan oleh mentor ini memerlukan pemerhatian yang lebih kerana terdapat beberapa program mentor ini yang meningkatkan delinquency. Dalam kajian Cambridge Somerville Youth Study, kesan negatif rawatan ini adalah jelas. Mereka menerima pelbagai perkhidmatan ketika cara tunjuk ajar ataupun mentor ini, antaranya adalah tunjuk ajar, penjagaan perubatan, psychiatry dan juga aktiviti rekreasi. Dan McCord mendapati mereka yang telah menjalani rawatan ini lebih berkemungkinan mempunyai beberapa kesan buruk pada usia pertengahan, termasuk lebih banyak sabitan untuk jenayah berat. Jadi, ianya menunjukkan kesan ini juga memberikan kesan yang negatif terhadap komuniti. Dan kita melihat kepada cara yang terakhir, iaitu program selepas sekolah dan bukan waktu sekolah. Perhatian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun ini telah diberikan untuk menyediakan kanak-kanak dan remaja dengan aktiviti-aktiviti yang diawasi ketika bukan waktu sekolah. Hal ini demikian kerana kesalahan ganas oleh remaja memuncak pada waktu selepas sekolah. Dan satu kajian telah dibuat, satu kajian kuasi eksperimental ini menunjukkan bahawa program selepas sekolah ini berhasil mengurangkan kadar jenayah. 16 bulan selepas program ini berakhir, perubahan positif dalam kawasan eksperimen telah berkurangan. Oleh sebab itu, program ini mestilah dilaksanakan secara berterusan. Walaupun kos efektif dari segi pengurangan vandalism dan jenayah kecil yang lain, program ini diterima pakai ke dalam aliran pembiayaan yang berterusan. Jadi melalui cara yang keempat ini, ianya menunjukkan kesan yang positif. Tetapi setelah lama ditinggalkan, masalah jenayah itu akan berlaku semula. Jadi ianya dimasukkan, program ini telah diterima pakai ke dalam aliran pembiayaan yang berterusan kerana program ini perlu dilakukan secara berterusan untuk mencegah jenayah dan delinquency yang berlaku di kalangan masyarakat. Kesimpulan intervensi melalui komuniti. Kajian kami terhadap percubaan intervensi ini telah menunjukkan sangat sedikit program yang berjaya yang mempunyai penilaian yang boleh dipercayai. Yang berhasil ini adalah sangat sedikit. Kebanyakannya program yang dijalankan ini mempunyai kesan yang lebih negatif berbanding kesan yang positif. Namun begitu, dengan menggunakan penilaian yang sesuai secara saintifik, ia mempunyai faedah dari segi pengurangan kenakalan ataupun delinquency antara rakan sebaya dan juga komuniti. Tetapi, beberapa strategi intervensi yang digunakan secara meluas ini telah didapati meningkatkan delinquency antara rakan antara komuniti. Oleh sebab itu, keprihatinan orang ramai tentang jenayah juvana juga harus digunakan untuk menggalakkan penilaian yang mencukupi dan boleh dipercayai secara saintifik terhadap program yang dimulakan untuk menangani kebimbangan itu. Okey, setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.